Pada ajang Indonesia International Motor Show 2018, Honda membawa Honda Small RS Concept. Mobil ini dikembangkan oleh R&D Honda di Asia Pasifik dengan menggunakan data riset dari pasar Indonesia. Mobil konsep ini dari depan menyerupai mobil Honda Mobilio, tapi dimensinya seperti Honda Brio. Nah, kap mesinnya sendiri ada air intake-nya, jadi seperti Honda Civic Type R. Secara keseluruhan, desainnya memang sporty, dan kalau dijadikan mobil Brio generasi selanjutnya, rasanya akan sangat bagus. Dari depan, tampilannya benar-benar mirip seperti Honda Mobilio. Cuma untuk fog lamp-nya dibuat lebih sporty karena dibuat dengan model bergaris. Persis seperti Mobilio RS. Pada bagian samping, selain dilengkapi dengan garis yang cukup tegas, Honda menyematkan velg yang cukup besar ditambah ornamen berwarna hitam pada sisinya. Ditambah lagi side skirt di bagian bawah sehingga membuat tampilannya menjadi lebih sporty. Pada bagian belakang, Honda membuat desainnya benar-benar baru dibandingkan dengan Honda Brio. Kalau Honda Brio, pintu belakang itu kaca semua. Beng. Sementara kalau untuk Small RS Concept ini, dia masih ada panel pintunya, ditambah dengan rear spoiler yang sangat besar, ditambah desain bumper yang baru juga. Bagus emang tampilannya. Meski sepintas terlihat seperti sudah siap untuk diproduksi, tapi Honda mengklaim bahwa mobil ini masih sekedar konsep saja. Tidak ada informasi terkait interior, tidak ada informasi terkait mesin, sama sekali tidak ada. Tapi kalau ini benar-benar diproduksi sebagai generasi Brio yang terbaru, maka bukan tidak mungkin Honda Brio akan menjadi salah satu mobil hatchback paling sporty di Indonesia. Demikian.